Taco Genereo dan Hunter x Hunter. Selamat malam guys, balik lagi di channel Naga Madi. Video kali ini aku baru saja kedatangan paket dan ini isinya adalah Taco Genereo dan atau tato laba-laba dari series Hunter x Hunter. Nah, video kali ini kita bakal unboxing dan coba langsung gimana rasanya punya tato Genereo dan atau tato laba-laba di tubuh kita. Nah, sejauh ini kita juga nggak tahu nih posisinya yang mana yang mau aku pakai nih, apakah di bagian mana kan, itu nggak tahu. Dan kalau kita nge-referensi di anime, kita tahu beberapa aja karakter General Dan yang udah tahu posisi tato laba-labanya. Kayak Upogen itu di punggung bawah, terus Shinjuku di perut sebelah kiri, Hisoka yang mantannya itu di punggung yang nomor 4. Sisanya kita nggak tahu. Jadi kita bakal unboxing dulu, nanti kita tentukan di mana sih posisi yang mau aku tahu untuk tato laba-laba ini supaya menjadi anggota Genereo dan anggota laba-laba. Let's go. Oke, kita unboxing dulu ya. Nama tokonya Tatempo. Hunter x Hunter. Aku beli yang berapa senti? 10 senti. Unboxing. Gitu nggak nih? Ini ada. Kayaknya gunting. Ini ada. Ha. Hop. Oke. Ini dia packagingnya pakai amplop. Oke. Gunting aja deh. Kita gunting kok. Teng teng. Wow. Nyah nyah. Wow. Tato Genereo dan Hunter x Hunter. Oke, jadi ini dia guys. Aku pilih nomor 0 atau ini tatonya kolom mungkin ya. Katanya nomor 0 itu adalah nomornya kolom. Kita nggak tahu di mana sih posisi tato kolom ini sebenarnya. Kalau aku sih berharapnya kayak di jantung. Jadi ketika aku habiskan musuh nanti, wah, ketemu dengan tato kolom di jantung lagi. Woi. Ini cara pakainya. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami dan percaya toko kami. Semoga barang ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila ada yang tidak sesuai, silakan hubungi CS. Semua berbutuhkan. Ini bukan tutorial. Ini ucapan terima kasih. Oke, kita langsung gaskan untuk pasang. Kira-kira aku mau coba. Wah. Tuh di sini. Di sini lebih keren deh. Tuh di sini. Sini deh. Kita buat di sini ya. Oke, deal. Deal. Oke, langsung kita gaskan. Air. Mana nih tisuku? Habis kah? Oke. Oke. Kayaknya satu cukup deh. Terus kita buka tatonya. 3, 2, 1. Sini deh. Tanganku kecil sekali guys. Oke. Terus katanya pakai tisu basah. Ini basah sekali guys. Di tap-tap-tap begitu katanya. Berapa lama ya? Wah, sudah kelihatan ya. Nih, kelihatan ya. Tato Genereo dan Kolo. Tapi kayaknya ini bukan posisi yang pas ya. Aku rasa Kolo nggak di tangan lah. Soalnya kemarin waktu aknya Yoknya kan ada ya, lengan pendek. Jadi bukan di tangan posisinya. Kemungkinan antara di badan lah. Aku bahas sih di dada, di jantung gitu. Jadi pas kuapika, tok, wah, langsung keluar fanboy-fanboy atau fangirl-fangirl Kolo kuapika. Ah, kuapika menusuk jantung Kolo. Ada tato Genereo dannya. Udah nggak ya? Aku nggak tahu nih. Perlu berapa menit? Lupa aku baca deskripsinya ada berapa menit. Udah tuh bu, udah. Akhirnya aku bisa jadi anggota Genereo dan
Oke, sekilas tatonya cukup oke, warnanya bagus, dan cara penggunaannya juga oke, harganya murah. Jadi kalau kalian mau beli, coba langsung check out di Shopee, nama tokonya Tatempo. Kalian bisa pilih nomor-nomornya. Kalau nggak ada nomor karakter yang kalian pengen, kita juga nggak tahu sih beberapa karakter general dan nomornya masih belum ke reveal ya, cuma beberapa aja. Tapi ini udah oke sih. Wah, kakoy kan kakoy. Itu dia guys, akhirnya gue jadi gen ya.